Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak lupa membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga membagikannya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berdua tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah." Manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis. Karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas, sambil tersenyum kepadanya, Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Marahlah tetangga ateis ini. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi, namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat isya, Abu Nawas berdoa. "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan juga tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah ide usil di benaknya. "Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan," pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkannya ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana di kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah, ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam.
Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, engkau telah mengirimiku makanan melalui setan, dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutunya dalam hati.